Dan pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita ucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah berada dalam bulan Ramadan. Maksudnya Allah telah memakbulkan doa kita hari itu. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna ya Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan, sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah telah mengizinkan kita untuk berada dalam bulan Ramadan, dan beruntunglah kepada orang-orang yang benar-benar mengambil manfaat daripada bulan Ramadan ya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Sayyidina Ali ini dia salah satu daripada kelebihan dia, dia ada kalam-kalam yang indah-indah. Dia ada perkataan-perkataan yang cantik yang orang boleh mengambil manfaat daripada dia. Banyak ulama menghimpunkan kalam-kalam dan perkataan-perkataan Sayyidina Ali. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia cerita tentang ada empat amalan. Ada empat amalan yang sangat sukar, yang sangat susah untuk dilakukan oleh manusia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan salli ala Sayyidina Muhammad, empat perkara ni dia akan membawa kepada redha Allah dalam hidup. Siapa buat empat perkara ni, dia akan mendapat redha Allah dalam kehidupan dia. Dan dia sangat susah untuk dibuat dan dilakukan oleh manusia. Cerita dia macam mana. Tapi kalau boleh buat, dia akan mendapat redha Allah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama apa dia? Yang pertama kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, satu perkara yang sangat susah untuk dibuat oleh manusia dan perkara tersebut akan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, ialah memberi maaf pada orang lain ketika sedang marah. Ini susah. Sangat susah. Tuan-tuan, macam mana nak maafkan orang waktu kita tengah marah? Tapi kalau boleh buat macam tu, subhanallah, maka Allah akan redha dekat dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Semua manusia pada dasarnya memiliki sifat marah. Kerana marah adalah satu-satu tabiat manusia, maka Allah, maka agama tidaklah melarang marah. Tetapi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengawal sikap marah dan perasaan marah serta menjadi insan yang pemaaf. Maaf, marah adalah salah satu daripada sifat mazmumah yang harus dijauhi supaya kita tidak termasuk di kalangan orang yang memiliki sifat yang tercela. Sesiapa yang tidak dapat mengawal perasaan marah, sebenarnya dia sedang dikuasai oleh hawa nafsu. Banyak keadaan marah yang boleh mendatangkan perkara buruk. Dan apabila seseorang itu marah, dia dibantu oleh syaitan. Syaitan adalah musuh utama manusia yang berjanji kepada Allah untuk menggoda dan memesongkan anak cucu Adam. Salli ala Sayyidina Muhammad. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang terkuat daripada kalangan kamu ialah, salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang dapat mengalahkan hawa nafsunya ketika dia marah. Dan orang yang tersabar di kalangan kamu ialah orang yang suka memberi pengampunan di saat dia berkuasa untuk memberikan balasan, yakni membalas kejahatan orang yang menyakitinya. Rasulullah sabda dalam satu hadis yang lain, tidak seorang pun yang meneguk satu tegukan yang paling agung dan besar pahalanya daripada tegukan berupa kemarahan yang ditahannya semata-mata mengharapkan keredaan Allah. Seorang, pada satu hari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad mai jumpa dengan Nabi SAW. Abu Hurairah cerita, salli ala Sayyidina Muhammad, seorang lelaki jumpa dengan Nabi SAW, minta kepada Nabi untuk menasihati dia. Ausini ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong nasihat dekat aku. Ini jadi amalan para sahabat. Tentang waktu kehidupan Nabi SAW, dia selalu pergi jumpa Nabi untuk minta nasihat. Kadang-kadang pergi jumpa Nabi SAW untuk minta doa. Ni amalan-amalan yang kita boleh teruskan. Selepas kewafatan Nabi, amal diteruskan oleh di kalangan para sahabat, diteruskan kepada di pandangan para tabi'in, kemudian tabi'at-tabi'in, sampailah kepada kita. Nabi pun dah wafat, tabi'in pun sudah tidak ada, tabi'at-tabi'in pun tidak ada, tapi bersama dengan kita alim ulama. Apakah amalan sahabat bila berjumpa dengan Nabi? Yang pertamanya tuan-tuan ialah salli ala Muhammad, para sahabat selalu minta nasihat. Ambil peluang untuk jumpa alim ulama. Bila tuan-tuan berjumpa dengan alim ulama, tuan-tuan minta nasihat. Tolong nasihat dekat saya. Tolong nasihat dekat saya.
Dan kadang-kadang tuan-tuan dalam sejarah menceritakan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, para sahabat yang lain berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihatnya lain. Jumpa orang lain pula nasihatnya lain. Pasal apa? Kata ulama, kalam yang keluar ataupun nasihat yang keluar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan alim ulama apabila menasihati seseorang itu, dia akan sesuai dengan keperluan orang tu. Ada dia ni tuan-tuan, dia main dalam keadaan ada masalah dia, maka nasihat tu akan sesuai dengan dia. Yang keluar tu atas dia fikir tak, daripada ilham daripada Allah untuk sesuaikan dengan orang tu. Lepas tu kadang-kadang bila kita bercakap di satu tempat, tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi Muhammad, kata guru saya, lapangkan hati, sebab Allah akan bagi dekat kita ilham untuk bercakap sesuai dengan keperluan orang tempat tu. Tuan-tuan sallallahu alaihi. Yang kedua, amalan di kalangan para sahabat bila berjumpa dengan Rasulullah SAW ialah dia meminta supaya didoakan. Minta doa. Doakan saya ya Rasulullah, doakan saya, doakan anak saya Rasulullah. Yang ketiga tuan-tuan, amalan di kalangan para sahabat bila berjumpa dengan Rasulullah SAW yang tuan-tuan boleh teruskan ialah mengajak Nabi SAW pergi ke rumah dia. Untuk apa? Bawa keberkatan Nabi SAW masuk dalam rumah. Kita tuan-tuan tiap-tiap malam tutup guru mai kat sini. Kalau ada tazkirah tarawih, tiap-tiap malam ada tutup guru mai ke tempat kita ni tuan-tuan. Tapi tak ada siapa pun yang ambil peluang untuk bawa tutup guru tu mai ke rumah kita. Walhal tuan-tuan subhanallah, para sahabat kalau Rasulullah lalu je depan rumah, dia akan berebut untuk lalu je depan rumah, semua akan berebut bawa Rasulullah mai ke rumah. Pasal apa? Nak bawa keberkatan tu. Ulama tuan-tuan sekalian, dia hidup dia pun bukan macam kita. Hidup dia pun tu dinaungi oleh para malaikat. Tuan-tuan boleh bayang. Daripada sebelum subuh dia duduk tuan-tuan, kalam-kalam dia, perkataan-perkataan dia, tazkirah-tazkirah dia, malaikat sudah mengerumuni dia. Sehari lepas subuh tuan-tuan sekalian, kita mungkin duduk tidur dah waktu tu. Dia alim ulama duduk bagi tazkirah, duduk bagi kuliah dalam keadaan duduk dalam majlis ilmu yang malaikat sedang mengerumuni dia. Sehari tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dah balik rumah dah, dia pula pergi pula tazkirah duha pula, kuliah duha pula, malaikat duduk kumur dia lagi. Sehari zuhur pula malaikat duduk dengan dia lagi. Asar pula malaikat duduk. Tuan-tuan boleh bayang kehidupan dia macam mana? Bukan macam kita. Kita tak boleh nak dapat macam dia. Maka tuan-tuan ambil peluang bila dia ada dekat rumah kita untuk kita bawa dia mai ke rumah kita. Bawa keberkatan tu masuk dalam rumah kita. Cuma kadang-kadang tuan-tuan kita tak pernah nak gamak bawa masuk dalam rumah kita tu. Pasal apa? Rumah kita tak sedia kepada ulama' nak masuk. Tuan-tuan boleh bayang kalau rumah kita lah ni yang duduk ada lah tuan-tuan. Yang duduk ada lah ni. Tiba-tiba assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Kita siapa bagi salam dia macam ni. Tengok-tengok buka-buka pintu. Dia kata apa? Ana Rasulullah. Mai duduk depan rumah kita tu Rasulullah. Tentu agak-agak lah yang duduk ada dalam rumah kita lah ni, yang depan tu, yang entrance tu kat depan tu, agak-agak bersedia nak menerima kedatangan Rasulullah. Faham tak ni? Dengan TV sama besar dengan dinding. Salat-salat. Tu cerita benda paling mulia kat dalam rumah kita, TV tu lah. Tidak ni? Ha, salat-salat Muhammad. Waktu duduk setting rumah dulu ni, soket ni letak tak mana. Mana dia fikir lah, siapa soket siapa ni TV. Faham tak ni? Sofa nak setting macam mana? Sofa setting ikut kesesuaian TV. Faham tak ni? Letak location TV tu pula tak boleh, nanti nak reflect cahaya dekat belakang tak kita apa nak nampak lah, letak kat sini apa semua ni. Tempat posisi paling cantik, bubuh kiri dan kanan, lepas tu bunga pula depan TV tu, buh tudung pula kat atas TV tu. Kita pun tak apa-apa pakai tudung macam TV pakai tu. Dimuliakan TV tu. Walhal TV itulah selalu buat kita lambat semayang. TV itulah selalu tuan-tuan sekalian menyebabkan kita tuan-tuan sekalian tak duduk berzikir lepas semayang. TV itulah menyebabkan kita selalu tak baca Quran. Tapi dialah yang sangat dimuliakan di rumah kita tuan-tuan sekalian, subhanallah. Tempat paling strategik lah rumah kita tu, TV. Betul tak ni? Tak apa nak mengaku tu. Dengan gambar kuda duduk lawan lari apa semua tuan-tuan. Ya Allah, rumah kita sangat tidak meraihkan malaikat. Rumah kita tidak meraihkan sallallahu alaihi wasallam Muhammad tuan-tuan alim ulama untuk mai, apatah lagi Nabi SAW nak mai rumah kita. Kalau dalam keadaan yang macam tu subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, rumah kita tak mengajak kita kepada kebaikan. Sebab tu tuan-tuan saya selalu cadang, tuan-tuan nak gantung apa-apa di rumah, biar gantung benda yang jadi manfaat. Orang masuk rumah kita jadi manfaat, orang masuk rumah kita jadi manfaat. Letak ayat-ayat Quran yang mudah orang baca. Yang tuan-tuan tengok sekali imbas tuan-tuan tahulah nak kata apa. Letak gantung depan besar-besar alif lam lam ha. Apa dia? Allah. Tuan-tuan tengok sekali imbas tuan-tuan baca dah tahu dah kata Allah. Tengok saja nampak dah subhanallah tuan-tuan. Kalau tak keluar pada mulut pun dalam hati akan sebut Allah. Jadi pahala tak? Jadi pahala. Tengok tuan-tuan sekalian subhanallah, mim ha mim dal Muhammad. Tengok sekali tengok subhanallah, tahu dah kata Nabi SAW. Maka sebut perkataan, walau tak sebut perkataan tapi lintas dalam hati kita melihat perkataan tu sudah jadi pahala dekat kita. Buat benda yang duduk dalam rumah itu sentiasa mengajak kepada pahala.
mengajak kepada kebaikan, tuan-tuan sekalian. Tapi rumah kita tak ready macam tu. Sebab tu kita selalu tidak tak respon bila alim ulama mai tak berebut untuk ajak dia mai ke rumah kita, macam para sahabat duk berebut ajak Nabi SAW untuk mai ke rumah dia. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh bayang keberkatan yang dibawa masuk dalam rumah kita. Soleh Allah Sayyid Muhammad. Kalau orang biasa pun, kata tetamu yang datang membawa rahmat, perginya pengampunan dosa. Soleh Allah Sayyid Muhammad. Kata ulama, tetamu mai bawa rahmat, tak kira siapa pun dia, orang jahat ke dia, orang baik ke dia, subhanallah, siapa yang mai ke rumah kita, dia akan bawa rahmat masuk. Dia keluar sekali, dia bawa dosa-dosa kita keluar sekali dengan dia. Subhanallah. Soleh Allah Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, apatah lagi kalau alim ulama yang bersama dengan dia di dalam naungan para malaikat. Yang duduk mengurumuninya ialah para malaikat. Masuk ke dalam rumah kita, sudah pasti rumah kita penuh dengan keberkatan. Kita tuan-tuan sekalian, bila alim ulama Amerika kita bawa pergi makan dekat kedai nasi kandak, tu yang berkat kedai nasi kandak tu. Tukar nama berkat nama kedai dia. makin besar. Pasal apa? Pasal kita tak ambil peluang keberkatan masuk rumah kita. Kita nak bawa pergi tempat rumah orang lain. Rugi tuan-tuan. Sepatutnya tuan-tuan list, ada 30 hari dekat sini pada bulan Ramadhan ni, ada 30 ulama yang mai dekat sini. Tuan-tuan boleh susun orang ni, pilih ustaz ni buat mai rumah saya, ustaz ni mai rumah saya, bawa dia mai makan rumah saya, bawa mai makan rumah saya. Faham tak ni? Soalnya Allah SWT, tu yang dilakukan oleh para sahabat. Dan salah satu yang dibuat oleh para sahabat saya sebut tadi, minta nasihat. Lelaki ini pergi jumpa dengan Rasulullah SAW, kata apa? Ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah. Wahai Rasulullah SAW, tolong saya nasihat dekat aku. Apa Nabi SAW nasihat dekat dia? La taghdab, jangan kamu marah. Lalu subhanallah, Masalli Allah Sayyidina Muhammad kata dia, dia kata faradda dan birara, aku ulang lagi pertanyaan aku ni kali kedua dan kali ketiga. Masalli Allah Sayyidina Muhammad tak puas hati dia, sebab jauh-jauh nak jumpa dengan Nabi SAW, bukan senang nak jumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi bila nak tanya tu, kalau boleh nasihat tu biar panjang sikit, tak puas hati dia. La tadak, kata Nabi SAW. Dia tanya lagi, Nabi SAW kata jangan marah lagi. Tanya lagi, dia kata jangan marah lagi. Pasal apa? Pasal nasihat jangan marah itu sangat sesuai dengan keperluan dia. Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, marah nampak macam mana? Demai satu sifat dengan kita dalam fitrah. Manusia dilahirkan dengan sifat marah ni, duk ada siap-siap dengan dia dah. Dan tak payah marah pun tuan-tuan sekalian, tak rasa menyesal pun, jangan rasa susah hati bila ada sifat marah tu dengan kita. Pasal apa? Sebab itu sifat manusia. Kita bukan malaikat. Malaikat mungkin tak ada sifat marah, tapi manusia ni dia ada siap-siap dengan dia sifat marah. Daripada budak kecil-kecil tuan-tuan yang tak reti apa, dia tahu nak marah dah bila barang dia diambil. Bila dia di apa semua, dia reti nak marah dah. Pasal apa? Memang sifat dia macam tu. Cuma Nabi ajak, Nabi mai dekat kita tuan-tuan, untuk ajak dekat kita macam mana nak marah, macam mana, apa yang boleh marah dan apa yang tak boleh marah. Dia panggil apa tuan-tuan sekalian? Masalah Allah Syamad, dia panggil anger management. Anger management siapa ajak dekat kita? Rasulullah ajak dekat kita. Bahagian mana boleh marah, bahagian mana tak boleh marah. Kata ulama, Salih Allah Sayyid Muhammad, beberapa adab bila kita berhadapan dengan marah. Bila satu benda mai dekat kita tuan-tuan sekalian, Salih Allah Sayyid Muhammad, yang boleh menyebabkan kita marah, maka tuan-tuan Nabi SAW ajak dekat kita beberapa perkara. Salih Allah Sayyid Muhammad. Yang pertama, Allahumma Salih Allah Sayyid Muhammad, tuan-tuan, bila kita berjumpa dengan marah, Salih Allah Sayyid Muhammad, satu benda yang boleh menyebabkan kita marah, Salih Allah Sayyid Muhammad, Nabi SAW suruh kita diam. Diam. Tapi payah. Mana mai kawan kita subhanallah tuan-tuan sekalian, maki-maki hamun kita tuan-tuan sekalian, Salih Allah Sayyid Muhammad, kita nanti buat lagu mana? Awak hang punya buah saja hang tahu. Aku punya buah hang tak tahu. Dia sayang kita lagu tu tuan-tuan, dan Nabi suruh kita diam. Satu hari tuan-tuan, Nabi SAW duduk dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Waktu duduk dengan Sayyidina Abu Bakar, tiba-tiba mai seorang lelaki. Kisah ni tercatat dalam kitab Sahih Bukhari. Satu hari mai seorang lelaki depan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, marah. Marah, maki-maki hamun Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar pun duduk diam. Diam. Tak respon apa, jawab pun tak, apa pun tak. Diam. Salih Allah Sayyidina Abu Bakar, kena belajar dengan Sayyidina Abu Bakar. Faham Salih Allah Sayyidina Abu Bakar. Kita kata, ustaz, tuan-tuan perasan tak? Bila kita duduk main masjid, dah jadi orang baik. Dulu kita bukan berapa baik sangat. Faham tak? Dulu kita ni bukan berapa baik sangat. Ni baru duduk belajar-belajar jadi baik. Baru duduk belajar-belajar jadi ahli masjid. Baru duduk belajar letak ketayak atas kepala. Tu pun duduk puasa sengit-sengit lagi. Faham tak? Salih Allah Sayyidina Muhammad. Dulu waktu kita jahat-jahat dulu, waktu kita nakal-nakal dulu, kawan ramai tu. Facebook tu sampai tak boleh nak add dah full. Faham tak? Kan? Lepas-lepas duk berubah jadi baik ni tuan-tuan, sebab pekat unfriend habis. Blok pun ada dah. Pasal apa subhanallah tuan-tuan sekalian, orang tak pun nak suka. Kemudian subhanallah tuan-tuan sekalian, ujian dia main macam-macam. Orang kata macam-macam, orang fitnah macam-macam. Dulu tak ada siapa nak kata apa pun kat kita ni. Sejak jadi baik ni, ya Allah, orang fitnah lah, orang kata lah, orang keji lah, macam-macam orang kata.
Tuan-tuan, Nabi ajak dekat kita, diam. Diam. Pasal apa? Pasal dulu kita punya dosa. Dan Allah nak kafarah, Allah nak ampun dosa-dosa kita dengan orang bercakap tentang kita. Diam sudah. Sama ada benda tu kita buat atau benda tu kita tak buat, dua-dua duduk diam. Kalau benda tu kita buat, subhanallah musalli'a asyamat, pun diam. Kalau benda tu kita tak buat, yang mereka duduk kata, lagilah diam, pasal dapat pahala free. Diam sudah. Tapi susah kita ni nak diam. Kalau boleh nak pergi cerita dekat orang, dah aku tak buat, dah aku tak buat. Tuan-tuan, Nabi SAW kata, bila fitnah datang kepada kamu, kamu diam. Satu hari fitnah tu akan reda, kebenaran tu akan muncul. Tapi kalau kamu bercakap balik, dia akan jadi lebih besar. Cakap lagi, lagi dia akan besar. Orang yang fitnah dekat kita, orang yang bercakap tentang kita, bila cakap satu benda, tiba-tiba kita lawan dan kita memperbetulkan dia, dia akan cari jalan yang lain, dia akan cari benda yang lain untuk dia kata dekat kita. Akhirnya benda tu takkan selesai. Maka kata Nabi SAW, duduk diam. Tapi sangat susah. Faham tak ni? Salih Allah S.A.W. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, bila orang main maki-maki-maki dia, muhamun dia, tuan-tuan, duduk diam. Tapi manusia sampai satu tahap, dia panggil apa? Tahap kesabaran dia. Salih Allah S.A.W. Dia bangkit. Dia bangkit ni, dia nak jawab balik je. Bukan dia nak marah orang tu, tak. Dia nak perbetulkan perkataan orang tu je. Waktu tu Nabi SAW pun bangun, sudah pun pergi. Dia bila tengok Rasulullah dah bangun, dia tinggal ada orang depannya. Maksudnya ada, dia pergi jumpa Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, pasal apa tinggal saya? Tadi waktu orang tu maki hamun saya, Rasulullah duduk diam saja tepi saya. Tapi bila saya nak pertahan diri saya saja, Rasulullah dah bangun, pasal apa? Dia kata, tadi ni waktu kamu duduk diam tu, malaikat duduk di kiri dan kanan kamu. Ramai malaikat duduk di tepi dan kiri dan kanan kamu. Apa saja yang dimaki dia, apa yang dikata oleh dia, malaikat kembali maki dia. Apa yang disebut oleh lelaki tu, maki hamun dia, malaikat kembali menghamun dia. Dia keji kamu, malaikat mengeji dia. Tapi bila kamu bangun untuk pertahan diri kamu, malaikat pun meninggalkan kamu untuk mempertahankan diri kamu. Aku pun pergilah, kata Nabi SAW. Tuan-tuan nak ajak dekat kita, salih ala sayyid Muhammad, bila mai satu benda yang boleh menyebabkan marah, tentu dia. Faham tak ni? Salih ala sayyid Muhammad. Yang kedua, tuan-tuan, salih ala sayyid Muhammad, bila kita berhadapan dengan marah, apa yang nak kita kena buat, tuan-tuan, salih ala sayyid Muhammad, salih ala sayyid Muhammad, tuan-tuan, merendahkan suara. Fikir apa yang nak kita cakap. Bila kita, salih ala sayyid Muhammad, Nabi SAW kata, bila seorang daripada kamu marah, daripada kamu berdiri, kamu duduk. Marah lagi, duduk, baring. Nak salih. Nak beritahu kata apa? Yang pertamanya, fizikalnya. Marah ni, duduk. Tak marah tengah berdiri, duduk. Maksud dia apa? Makin rendah. Duduk pun marah juga, baring. Dia marah tepi jalan, jangan duduk baring tepi jalan tu. Fizikal dia merendah. Sebab sifat kita, bila kita marah, kita akan bangun. Betul tak ni? Kita akan tunjuk diri kita lebih besar daripada orang yang sedang kita marah tu. Sebab tu kita akan bangun bila kita marah, dan orang tu akan jadi kecil depan kita. Kita harap waktu tu orang tu akan tunduk, orang tu akan duduk di bawah. Sebab kita nak counter dia, kita nak jadi orang yang duduk di atas dia. Sebab tu kita bangun. Nabi kita tak, Nabi suruh kita duduk. Kita merendahkan diri kita, rendah diri kita dalam bentuk fizikal. Faham tak ni? Saudara semua. Yang kedua, dalam bentuk apa? Dalam bentuk bahasa, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk perkataan kita. Rendahkan perkataan. Kalau orang tinggi suara dekat kita, kita rendahkan. Orang tinggi suara kita, kita rendahkan. Dengan merendahkan suara, dengan rendahkan perkataan, dengan perendahkan akhlak waktu tu, tuan-tuan, salih asyamat, dia akan menyebabkan orang yang nak marah pun tak jadi marah. Betul tak ni? Kalau sama-sama tinggi, tuan-tuan, akhirnya tak selesai lah. Salih ala sayyid Muhammad. Baru ni, hantar mesej, Ustaz. Ustaz, macam mana saya nak buat dengan isteri saya ni, Ustaz? Saya bergaduh dengan isteri saya. So, tempat kita ni macam-macam lah, mai. Soalan tuan-tuan sekalian ni hari ni, berapa mesej duduk dah. Dah. Saja nak abang kat tuan-tuan lah. Ada 2268 mesej kita baca WhatsApp. Allah, kadang-kadang satu duduk ceramah sejam tuan-tuan sekalian, masuk 500-600 mesej. Orang tanya satu soalan tuan-tuan sekalian, Salih Ahmad, kadang-kadang sampai miss. Tak jawab. Tak boleh, 2000 mesej nak tengok macam mana tuan-tuan. Naik melukai orang nak termuntah tengok. Lepas tu marah kita, ni lah ustaz kita. Orang tanya soalan pun tak mau nak jawab, sombong, belagak, mau tulis dalam Facebook. Entah, ya Allah, nak tengok sampai 2000 mesej kita pun tak lalu nak tengok tuan-tuan.
kadang-kadang miss. Saya try juga dia jawab-jawab soalan, ambil waktu-waktu ketika jawab-jawab soalan itu Ustaz Ahmad. Tapi kadang-kadang miss juga. Nak abang kata macam itulah keadaan ustaz, tuan-tuan. Abang tak payah di ustaz lah. Ustaz Ahmad. Tuan-tuan, Salli Allah Sayyid Muhammad. Cerita apa dah? Dia hantar mesej mai, dia kata apa, ustaz, saya ada masalah dengan isteri saya. Pasal apa ni? Baru saja menceraikan isteri dia dalam keadaan dia bukan dia menyesal ni, menyesal. Kira apa? Kira bergaduh. Bila bergaduh, Salli Allah Sayyid Muhammad, sama-sama berderah. Mana? Salli Allah Sayyid Muhammad. Yang suami pun berderah, isteri pun berderah. Tak boleh drop, tak boleh turun. Salli Allah Sayyid Muhammad. Lala, isteri dia kata apa? Apa nak bagi berapa kat saya? Nak bagi berapa kat saya ni? Macam tu. Tak nak bagi berapa tu. Cerai lah tu. Nak bagi berapa kat saya? Nak bagi berapa kat saya? Abang tu kalau jantan saya nak bagi kat saya ni. Oh, betul. Dia hero tuan-tuan, tercabarlah. Tercabarlah dengan apa? Dengan cabaran isteri tu. Hang nak sangat 1,000,000 aku bagi kat hang. Ada lah. Dia kata apa? Dia bagi maksimum 3. Ya dah. Hang nak sangat? Nah, ambil 3. Pada muka hang. Tuan-tuan, bergaduh laki bini berapa lama? Sat je. Bergaduh laki bini ni sat je. Salih Sayyid Ahmad. Tuan-tuan, pumpam. Tuan-tuan, Salih Sayyid Ahmad, kita start motor keluar. Dia masuk bilik, tutup pintu gam tu. Stand dekat atas tilam tu, tuan-tuan. Pekuk muka dengan bantai, kaki buat macam ni. Ha, standard drama lah. Berapa lama? Setengah jam. Saya kira dah. Betul tak, tuan? Tapi kalam yang keluar tu, tuan-tuan, dah telah menjatuhkan hukum dia. Betul tak ni? Ustaz, dia kata apa? Bila dia sebut apa? Dah cerai isteri saya, ustaz. Tak apalah. Habislah ni okey dah kah? Dah okey dah, ustaz. Lepas tu, rujuk balik je lah. Dalam masa iddah tu, bukan perlu nak akad nikah semula. Salih Allah Sayyid Muhammad. Faham tak ni? Atas persetujuan suami isteri pun semua, pergi kahwin balik. Selesai masalah. Masalah ustaz, tak boleh rujuk balik dah. Pasal apa? Pasal dah jatuh 3, ustaz. Macam mana anak-anak saya, ustaz? Anak saya kecil lagi, ustaz. Duduk menangis-nangis lah. Anak-anak saya kecil-kecil ni, ustaz. Macam mana saya nak buat ni, ustaz? Ni siapa nak jaga apa semua ni? Macam mana ni? Dia pasal masih perlukan kasih sayang. Saya sayang kat anak-anak saya, ustaz. Saya sayang kat isteri saya, ustaz. Sayang tadi waktu hang duk gaduh tadi tak telefon awal-awal. Nah, dah lepas semua dah jadi dah, waktu tu baru nak telefon tu jadi masalah. Pasal apa? Pasal tak boleh nak kawal kemarahan. Nabi SAW kata, rendahkan. Salih Allah Sayyid Muhammad, tuan-tuan. Nah, yang kedua, cara dia ialah dengan kita merendahkan sama ada kedudukan kita ataupun merendahkan bahasa dan perkataan kita. Yang ketiga, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyid Muhammad, bila kita nak marah, kita tolong fikir kesan daripada kemarahan kita. Bila kita nak marah ataupun kita nak respon kepada orang yang marah, tuan-tuan, cuba fikir kesan yang akan berlaku bila kita respon kepada marah dia ataupun keluar daripada perkataan-perkataan daripada mulut kita. Cuba fikir kesannya. Macam orang tadi, tuan-tuan sekalian, disebabkan dia tak fikir kesan, maka itulah yang keluar pada kalam dia, akhir menyebabkan bercerai, talak 3, tak boleh nak patah balik lagi dah. Faham tak silam? Masalah Allah Sayyidina Muhammad. Habis nak buat macam mana, ustaz? Mana saya tahu nak buat macam mana? Ustaz lah tolong ustaz, pergi kahwin ustaz dengan isteri saya. Boleh harap sikit, dia kata aku tu. Bagi kat online tak boleh harap ustaz. Dia suruh kita pula, tak masalah pasal aku. Jadi Cina buta. Bukan boleh buat lagu tu. Salih Allah Sayyid Ahmad, kita tengok-tengok elok pula. Ha, simpan kat saya, jawab dia. Salih Allah Sayyid Ahmad. Tuan-tuan sekalian, Salih Allah Sayyid Ahmad, cuba fikir kesan daripada apa yang kita buat tu. Pernah jadi tuan-tuan, Salih Allah Sayyid Ahmad, seorang lelaki pergi mengadu pada ayah dia. Mengadu kepada ayah dia tentang apa? Sifat panas barangnya. Ada orang dia tak boleh kawal tempo dia. Dia memang parah. Marah sungguh. Salih Allah Sayyid Muhammad. Salih Allah Sayyid Muhammad. Pantang silap sikit. Oh, jenis macam tu. Ada orang pesen macam tu. Saya pernah jumpa seorang kawan saya, tuan-tuan, dia ni dah lah ni jadi, berubah jadi big dulu. Gangster. Gangster. Abang Long. Faham tak? Salih Allah Sayyid Muhammad. Badan tu dah macam tu. Punya sado. Faham? Lah ni dah okey dah. Lah ni dah pakai jubah, pakai serban. Sepanjang masa jubah serban. Jubah paling tidak ketayak atas kepala, tapi jubah tu selalu hampir kata berjumpa dia setiap kali mesti berjubah. Saya kata, amboi abang, jubah sampai tak lekang lah. Dia kata, ustaz, saya ni sebenarnya orang panah barang, ustaz. Saya ni sangat panah barang, ustaz. Saya tak boleh silap sikit, ustaz. Hari tu bila orang kata dekat ustaz dia, ada ustaz dia seorang duk ajak dia, ustaz dia kata, saya sangat marah, ustaz. Saya nak cabut jubah saya ni. Nak cabut jubah. Pasal apa? Yang duk pakai jubah ni, pasal dengan jubah ni lah duk menyebabkan saya tak barang, ustaz. Ha. Dia duduk pakai jubah dengan ketayak ni, bila nak marah, dia duduk rasa dia duduk pakai baju Nabi. Dia duduk pakai baju Rasulullah. Dia kata, dia duduk pakai sunnah. Dia kata, saya tak berani nak marah. Pasal sekejap orang kata, tengok orang pakai jubah pun duduk marah. Ha. Sebenarnya hari tu orang duduk kata kat ustaz, dia kata, saya nak cabut jubah ni, ustaz.
Ha, maksud dia nak marah juga lah tu. Tuan-tuan, kadang-kadang pakaian kita jadi shield, jadi perisai. Salih ada siapa. Bukan kita baik sangat. Tuan-tuan pakai ketayak ni, saya pakai ketayak ni, saya pakai serban ni. Bukan sebab saya baik. Tapi saya tak baik lah saya pakai serban ni. Pasal dengan serban ni lah tuan-tuan buat kita jadi baik. Tuan nak ni? Nak buat jahat tak elok. Tuan-tuan bawa kereta pakai ketayak. Faham? Salih ada siapa. Salih ada siapa. Tiba-tiba nak potong kiri. Faham? Nak potong kiri. Traffic jam banyak-banyak tu. Nak potong kiri, nak cepat tuan-tuan. Ni ketayak atas kepala ni. Dia cabut ketayak lu tak tepi. Oh dia potong kiri. Ha. Pasal apa? Pasal ni duduk jadi sini. Kawan saya seorang tuan-tuan naik kereta. Salih Allah saya Muhammad. Saya tengok ketayak atas dashboard dia. Dia ni bukan berapa baik sangat. Saya kenal dah dia. Ketang buih hang lah ni bawa ketayak lah. Kata Ustaz jangan salah faham lah. Tu ketayak tu modai. Modai apa? Modai roadblock. Kita saya pergi jumpa polis tahan. Ha, saya boleh cuba ambil ketayak tak atas kepala tekan radio IKIM set dah nombor 8. Sis, sampai berhenti kat roadblock tu buka assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam buat ada tone dia Ustaz dia kata gitu. Ha, biasanya lepas. Ha, tu cerita dia. Baik, Allahumma salli ala sayyidina tuan-tuan. Ada seorang lelaki yang sangat panas baran, dia pergi jumpa dengan ayah dia. Dia kata ayah, salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata ayah, salli ala sayyidina Muhammad ni kata saya ni sangat panas baran. Saya tak boleh kawan marah saya, temper saya ni saya tak boleh nak kawan. Tolong Ustaz nasihat dekat saya. Macam mana cara nak buat supaya reda kemarahan saya? Dia kata kamu setiap kali kamu marah, kamu pi dekat belakang rumah tu ada satu dinding dekat situ, kamu paku dinding tu. Kamu pergi beli paku banyak-banyak, paku, kemudian setiap kali kamu marah, kamu pergi hempaskan, lepaskan kemarahan kamu dekat dinding tu dengan paku. Bila kamu reda kemarahan tu, kamu cabut paku tu. Dia buat kan? Dia beli paku. Bila marah saja, dia ambil paku tu, dia ambil hammer, dia marah, dia lepaskan kemarahan dekat paku tu. Pam, pam, pam macam tu. Sehari dia reda, dia cabut balik. Itulah yang dia buat tuan-tuan sekalian. Sampai berapa lama, berapa ketika, dia reda sungguh lekah. Dia pergi jumpa ayah dia. Dia kata, ayah, alhamdulillah Ustaz. Dia kata, alhamdulillah ayah, saya punya kemarahan dah reda dah. Saya tak ada orang pandai barang dah. Dia kata, alhamdulillah, apa yang kamu buat? Dia kata, macam mana ayah pesan tu lah. Setiap kali marah, saya pergi lepaskan dekat dinding tu. Dia kata, jom kita tengok. Dia pun pergi tengok. Tengok tu dia berlubang penuh kat dinding tu. Bekas paku tu penuh kat dinding tu. Dia kata, alhamdulillah, sekarang kamu dah lega dah. Alhamdulillah, saya dah lega dah ayah. Saya dah tak marah lagi dah. Dia kata, alhamdulillah, kamu dah reda daripada kemarahan kamu. Kamu sudah tidak jadi orang yang pemarah. Tapi kamu tengok ada dekat dinding tu. Apa dia? Berlubang-lubang. Itulah hati-hati orang yang kamu marah. Kamu dah reda habis kemarahan kamu. Tapi kamu telah mengguris hati ramai orang. Dan mungkin mungkin kesan daripada kemarahan kamu tu, dia akan bawa sampai dia mati. Tidak, tuan-tuan. Salih Azimat. Kadang-kadang kita dah sebut tentang kita orang marah dekat kita, tuan-tuan. Orang kata dekat kita macam-macam. Kesan dia tu. Tuan-tuan, sakitnya tu di... Sakitnya tu di sini tuan. Apa ni memang tak tahu lagu tajuk lagu ni buat gaya ni jangan tak ada WhatsApp apa orang sini duk bergantar sebeh lagu tu apa daripada balik dulu. Tuan-tuan muslimin azimat. Kesan dalam hati orang tu sampai bila-bila. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita mungkin dah reda kemarahan kita. Tuan-tuan tolong timbang-timbang sebab tu dengan anak-anak cakap jangan bercakap. Jangan berjaga percakapan dan perkataan kita terhadap anak-anak. Mungkin satu kalam yang keluar daripada mulut kita tuan-tuan dia pegang tu sampai dia mati. Benci dekat ayah dia. Benci dekat ayah dia. Anak tak boleh nak kasih dekat ayah pasal apa? Dulu ayah suka marah. Waktu dia kecil-kecil. Waktu dia umur 7-8 tahun kita suka maki hamun dia, suka marah dekat dia. Bila sampai ke satu tahap kita dah balik kepada rasional. Kita dah umur kita dah 40, umur kita dah 50, umur kita dah 60 dah kita dah tak jadi pemarah dah. Tapi anak kita jauh hubungan dia dengan kita. Patah hati dia. Waktu umur 8 tahun kita duk pukul dia. Waktu umur 8 tahun dulu kita duk maki hamun dia. Sampai besar tuan-tuan bila kita mati pun dia tak teringin nak doa dekat kita. Kalau dia doa pun dia doa apa? Dia doa atas apa? Dia rasa macam tu ayah dia. Tapi bukan doa sebab atas kasih sayang. Sebab apa? Sebab dia pernah patah hati dengan kita sampai kita mati tuan-tuan. Sebab tu jaga perkataan, perbuatan kita subhanallah. Timbang-timbang apa kesan daripada marah gitu tu. Yang berikutnya tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, apa yang perlu kita buat bila kita berada dalam keadaan marah? Nabi SAW suruh kita untuk pi berwuduk. Pi wuduk, sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa pi wuduk? Kata ulama, sallallahu alaihi wasallam, marah itu mai daripada syaitan. Syaitan ni pada api. Maka tuan-tuan subhanallah, sejukkan dia dengan wuduk. Pi ambil wuduk. Faham tak? Bila ramai marah kita, maki-maki hamun, kita nak marah dekat dia. Tunggu sekejap. Nak buat apa? Pembi wuduk. Faham tak sekalian? Musa dia azimat. Kalau boleh buat macam tu, kira dahsyat lah. Faham? Tapi inilah tuan-tuan sekalian subhanallah, Musa dia azimat, dia panggil guideline dia. Ni penting mengaji. Inilah penting kita menuntut ilmu.
Kalau kita tak main menuntut ilmu, tuan-tuan, kita tak tahu macam mana nak manage marah kita tu. Sebab marah, sifat marah memang ada siap-siap. Setiap pada kita ni mesti ada sifat marah. Cuma macam mana kita nak mengawal kemarahan kita. Faham tak silam Ustaz Iman? Dah lah nak bercakap pasal ni, tuan-tuan, saya nak bercakap juga lah. Ustaz Iman, tuan-tuan, kadang-kadang bila kita nak parking motor, nak parking kereta, faham tak Ustaz? Dia ada satu tempat nama parking imam, parking Bilal ke, parking Ustaz mengajar. Tuan-tuan, tolong consider Ustaz. Waktu nak parking tu, tuan-tuan, tolong fikir Ustaz. Kadang-kadang dia letak tuan-tuan sekalian kenderaan tu dekat tempat parking Ustaz tu. Dia main motor sebiji dia aja. Dia metak betul-betul tuan tu. Kita nak masuk pun tak boleh. Kadang-kadang dia letak, bukan letak betul-betul dekat tempat parking tu, dia letak tepi tempat sikit tu. Tapi nak masuk kereta tak boleh. Faham tak ni? Nak kata juga lah. Alhamdulillah. Pasal kena tadi ni. Kadang-kadang kita pick up common sense. Kita pick up rational. Pasal apa ada tempat tu? Keperluan orang, dia sedia tempat tu atas keperluan dia. Sebab keperluan dia tak sama macam keperluan kita. Kita tak perlu nak rush. Kita tak perlu nak kelang kabut. Kita boleh park dekat mana, kita boleh berjalan pi. Sedangkan dia ada keperluan dia. Kalau dia terlambat saat gini, dia akan kena cepat-cepat parking. Dia nak kena pi mengajar, dia nak kena pi kuliah. Sebab tu imam kena ada. Pasal apa? Imam saat gini dia terkait dengan orang yang dia nak imamkan sembahyang. Mungkin dia terlambat, dia akan ada parking dia dan turun pi untuk jadi imam. Sedangkan kita tak ada keperluan tu. Kita boleh saja lambat, kita boleh saja pergi berjalan-jalan, kita boleh saja sakit main lambat, masuk pun tak apa, tak bersangkut dengan orang. Kita tolong rasional sikit yang tu. Faham tak ni? Ustaz pun kena belajar tahan marah juga. Berapa kali nak duk kena tuan-tuan tambah-tambah malam tarawih ni tu. Subhanallah tuan-tuan, bersalia si Muhammad. Dia memang buh parking tu, ini parking penceramah buh tuan tu. Tapi motor parking rapat tinggi besar ni, tuan parking penceramah. Nak parking lagu nak, dia kata tu tengok tempat parking penceramah duk ada Ustaz, memang ada tapi besar ni, motor je boleh masuk sebijik tu, kereta tak lepas nak masuk. Dia kata masalah asyik mak tuan-tuan. Pasal apa? Pasal ramai orang tak guna common sense dia. Tak guna dia punya akal dia. Kan? Masalah asyik mak yang Allah bagi kepada dia tuan-tuan sekalian. Keperluan orang tak sama macam keperluan kita. Jadi tak letaklah tepi. Masalah asyik mak. Baik tuan-tuan sekalian, saya nak tegur itu sikit lah. Baik, kalau boleh maafkan orang waktu kemarahan dia tu, itu yang paling baik subhanallah masalah untuk dia. Tengah marah, maafkan orang. Orang kata dekat kita, maafkan orang. Maafkan orang. Tuan-tuan akan dapat nanti ganjarannya di akhirat. Tuan-tuan jangan risau. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, yang berikut dia, yang kedua, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, apakah amalan yang susah untuk kita buat dan membawa kepada keredaan Allah salli ala Sayyidina Muhammad? Apa dia? Suka memberi kepada orang lain pada waktu kita berada dalam kesusahan. Lagi kita susah, lagi nak bagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu orang senang bagi, ini biasa. Waktu kita ada duit, waktu kita ada lebihan, kita bagi, ini biasa. Tapi kalau waktu kita tak ada, kita boleh bagi, ini luar biasa. Yang duk bincang ini ialah dalam keadaan luar biasa. Sifat suka bersedekah dan suka memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan pertolongan adalah sikap yang mulia, terutama apabila pertolongan yang diberikan itu ketika kita juga berada dalam kesusahan. Nilai sedekah ketika berada dalam susah lebih bernilai di sisi Allah daripada sedekah orang kaya yang diberikan untuk yang tidak mendatangkan apa-apa kesusahan kepadanya. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, sesiapa yang melapangkan satu kesusahan orang beriman daripada kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkan orang itu dari satu kerumitan daripada kerumitan akhirat. Dan siapa yang memudahkan urusan yang susah, urusan orang yang susah, maka Allah akan memudahkan di dunia dan di akhiratnya. Siapa yang menutup keaiban orang lain, orang Islam, Allah akan menutup keaibannya dunia dan akhirat. Dan Allah SWT sentiasa menolong hamba-hambanya itu selagi hamba itu mahu menolong saudaranya. Baik tuan-tuan sekalian, salam ala Sayyidina Muhammad. Saya berjumpa dengan seorang kawan. Kawan saya ni, salam ala Sayyidina Muhammad, dia ni tuan-tuan meniaga, orang meniaga. Tuan-tuan, salam ala Sayyidina. Saya duk tanya dekat dia, macam mana duk sustain perniagaan. Niaga ni biasa naik turun, naik turun, naik turun. Tapi tengok dia macam okey je, relax je. Nak kata kaya sangat pun tak, miskin sangat pun tak. Tapi normal je, macam tu je maintain je. Hidup dia tenang je. Dia kata, Ustaz, tips dia ialah bila susah, rasa susah, bagi. Bila tengok macam payment tak masuk, lagi sedekah. Bila rasa macam duit tak apa nak ada, lagi sedekah. Dia kata, lagi sedekah tu Allah jamin, dia kata. Salih Asmat. Tuan-tuan, Salih Al-Asyid Muhammad, kita jangan duk sangka orang kaya boleh bagi, tuan.
Sebenarnya orang miskin lagi banyak sedekah pada orang kaya. Sungguh. Saya duk buat wakaf, saya tahulah. Kita duk buat kutipan wakaf merata-rata, tuan-tuan. Saya mai sini banyak kali dah. Dan setiap kali itu, tuan-tuan, berapa ramai di kalangan tuan-tuan yang telah berjasa bagi anak-anak pelajar kita yang duduk di madrasah tu, tuan-tuan. Duduk mengaji lah ni. Tuan-tuan lah ni tinggal tak mati lagi ya. Kalau ada orang yang dulu yang kita mai dekat sini dulu ni, yang kita dah bagi, yang waktu saya duduk bagi kuliah itu, dia bagi wakaf, dia sedang menikmati wakaf dia lah ni. Pasal lah ni, tuan-tuan, di madrasah kita tu, alhamdulillah, daripada budak umur 6 tahun paling kecil, sampailah warga mas. Warga mas duduk dalam tu. Dan pelajar tahfiz mengaji percuma. Solat jemaah, makcik-makcik duduk mengaji cuma bayar RM80 api dengan elektrik aja, tuan-tuan. Ustaz-ustaz semua kita biaya dengan pendapatan-pendapatan wakaf tu. Dia sedang menikmati, tuan-tuan sekalian. Solat ala jemaah lah ni. Dan tuan-tuan subhanallah, musolat jemaah kita duk pi ikut, kita duk pi merata ni, tuan-tuan. Pengalaman kita pi tempat orang kaya-kaya, tuan-tuan sekalian, tak sama macam pi dekat kampung-kampung, pi dekat pinggir-pinggir. Pinggir-pinggir bandar. Kita duk rasa macam, kat sini orang kampung saja, semua orang buat bendang saja, mesti dapat sikit. Tak, tuan-tuan, tak. Salih Azim Muhammad. Orang kampung, dalam akaun dia ada RM1,000, dia boleh bagi 100. Kalau dalam akaun dia ada RM1,000, dia boleh bagi 100, itu berapa persen? Berapa persen, tuan? 10%. Orang kaya dalam akaun dia 1 bilion. Ada 1 million. Agak dia boleh bagi RM100,000, tuan-tuan. Tak, jangan harap. Tunggu, Salih Azim Muhammad. Jangan harap. Saya pernah jumpa dengan seorang kawan saya, duk kontraktor, seorang duk buat kontraktor dekat madrasah. Dia jumpa dengan seorang budak lelaki, umur dia tuan-tuan 25 tahun, yang ada 20 juta in hand. Umur 25 tahun ada 20 juta dalam tangan. 20 juta dalam tangan. Cash. Duit sikit sangat duk dalam bank, yang selebih duk dalam rumah. Cerita tu. Duk ikat bandel-bandel tu. Tuan-tuan, dia dah belanja berapa juta. Habis dia spend dah, pi merata dunia dah, beli apa kenderaan apa semua dia nak. Dia dah belanja berapa juta, tuan-tuan. Ada baki lagi lebih kurang 19 juta. Lebih kurang 19 juta. Masalah so, dia pi jumpa dia. Dia kata, apa, hang tolong saya invest duit aku ni. Pi invest supaya dapat pendapatan, supaya dapat return. Kalau tuan-tuan boleh bayang, 20 juta pi letak satu tempat untuk investment. Tuan-tuan tengok berapa banyak boleh masuk. Dia duduk saja makan duit yang tu je. Tengoklah. Tak, kawan saya kata, apa, aku tengah duk buat madrasah satu, hang bagi sejuta cukup, bagi sejuta settle banyak benda dia, jalan dia settle apa semua, boleh cap mau clear siap sejuta aje. Dia diam, Ustaz. Dia kata, apa, tak sampai kat sendiri, nak sedekah-sedekah ni tak sampai ni lagi, hampir invest buat lain dulu. Nak cerita, tuan-tuan, ada duit belum tentu boleh bagi. Saya semat, kalau tuan-tuan dia boleh bagi pun, nilai dia tak sama macam orang susah bagi. Salih Al-Semat. Pasal apa? Pasal Salih Al-Semat, dia bagi dalam keadaan dia susah. Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut, as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti iman. Bukti iman. Salih Al-Semat. Hanya orang yang kuat iman dia, orang yang kuat iman dia, dia boleh bagi. Salih Al-Sayyidina Muhammad. Kita bagi juga, kata ulama, tapi bagi dalam keadaan bakhil. Kita sedekah. Siapa di kalangan kita yang tak sedekah? Sedekah, tabung lalu. Takkan tuan-tuan lalu saja? Ada lalu tengok saja. Saya rasa tuan-tuan orang dekat Salih Al-Sahimat dekat sini tak ada kot. Yang jenis lalu-lalu buat lena ada je tu. Tak ada kot. Ni yang duduk tunggu kuliah subuh ni tak ada kot. Faham tak? Lalu dia buat lena tu. Saya orang tolak pergi tepi dia jaga balik. Tak ada kot macam tu. Faham tak? Kalau ada teruk sangat lah. Faham tak? Kita bagi juga walaupun seringgit. Betul tak ni? Kedak lah. Ni pasal apa angguk pun dah guling pun dah. Macam tak makan dia begini. Makan lagi ya begini. Tuan-tuan masalah Allah Sayyid Muhammad. Bagi juga. Tapi kata ulama, kita bagi dalam keadaan bakhil. Bagi tapi bakhil. Bakhil yang macam mana? Bakhil, saya semat, ialah kita mengira-ngira berapa yang kita sedekahkan. Kira. Bo dalam tu RM50. Masalah Allah Sayyid Muhammad, tuan-tuan. Dia kira tadi bagi RM50. Nak keluar bagi-bagi. Bini suruh pergi beli roti canai apa semua tu kan. Spare RM50 poket ni. Faham tak? Nak sedekah juga RM5 pun poket ni. RM5 poket ni, RM50 poket ni. Abang nak pergi beli roti canai, nak pergi beli sayur apa kat market. Faham tak? Mai dulu masjid, lepas mai yang subuh, ada kuliah subuh tunggu sat. Tabung lalu. Bila tabung lalu selut-selut poket tu kan tak tengok. Tu dengar Ustaz ceramah tu, selut-selut poket buh. Tolak pergi. Pipi market, selut-selut poket, tengok tinggal RM5. Tadi kata apa? Astaghfirullahalazim. Dia boleh istighfar.
Dia silap bertabur. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, tadi nak buat RM5, tiba-tiba terbuh RM50. Astaghfirullahalazim. Istighfar. Dia orang sepatutnya kata alhamdulillah RM50. Dia boleh istighfar. Astaghfirullahalazim. Tu bila hang dah masjid ke nak? Aku duduk dalam masjid yang tak boleh. Ha, tunggu sahan, tunggu sahan. Dia boleh pergi korek tabung. Cari mana tabung. Jadi dia boleh RM50. Ya Allah, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal berkira-kira berapa yang dia bagi. Tak nak? Tuan-tuan gelap macam dia bisa jadi. Dia ada seorang. Tuan-tuan, dia duduk dalam, dia duduk dalam soh. Kedekul kan. Lepas tu, saudara simak tabung duduk lalu. Dia duduk, dia duduk tengok orang sebelah bos RM10. Dia kata, amboi. Tak sayang duit ke bos sampai RM10. Mai kat dia tu dah seluk. Seluk poket dalam-dalam ke kan. Cari saya jumpa RM1. Alhamdulillah dia kata. Dia gulung-gulung-gulung cokot daun tu. Tak masuk dalam tabung tu jalan. Kesian tu tuan-tuan, jangan duk gulung duit teruk-teruk sangat. Tuan-tuan tahu tak orang AJK duk kira masjid tu. Pendek biru masjid mata. Gulung tu gulung. Aduh, masalah dia ada. Dah lah kecil-kecil. Masalah dia ada. Dia gulung-gulung tuan-tuan tolak. Dia tolak api. Duk saat ada pakcik belakang, cuik belakang dia. Dia boleh tengok. Pakcik belakang tengok pakai baju pagoda je tuan-tuan. Ketayap duduk kat ujung ni je. Bagi kat dia. 200. Dua nut 100-100. Bagi kat dia. Dia kata, amboi pakcik ni sampai 200 pagi ni. Dia pun lipat-lipat masuk dalam tabung tu tolak pergi. Faham tak? Lepas pada masjid, lepas pada tu dia saja nak tanya pakcik tu. Pakcik, sedekah sampai 200 banyak tak sayang duit kan? Dia pakcik tu kata apa? Dia kata, tak sayang duit ke pakcik? Dia kata, tu bukan duit saya. Lepas tu duit siapa? Duit hang tadi waktu hang nak seluk-seluk poket tu duit tu jatuh. Kata aku bagi kat hang je. Bukan suruh bulu. Tapi hang pergi bulu tu pasal apa? Tuan-tuan boleh bayar dia pergi korek tabul lepas tu. Tuan-tuan jangan duduk kedekut sangat lagi. Allah tarik gitu. Ha, salih Allah saya maknanya. Sedekah. Pada sebab nilaian sedekah kita pada zahir kita ni. Betul lah Nabi SAW kata apa? Sedaqatun burhanun. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti iman. Sebab hanya nilaian iman saja yang akan menentukan tuan-tuan sekalian betapa dia yakin berapa Allah nak balas dekat dia. Sedekah kita bagi tuan-tuan, mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbata sab'ana fi kulli sublatin mi'atu habbah. Bandingan terma kamu infak jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkai 100 biji. Standard rate biasa ni RM700. Nilai yang Allah sign agreement dalam Quran. RM1 masuk dalam tabung, Allah akan balas RM700. Confirm dah dapat, jangan risau. Faham sekalian? Masuk pula bulan Ramadan. Kalau nilai yang biasa sunat Allah ganda macam fardu. Fardu minimum 10 kali ganda. Waktu mak Nabi SAW naik ke Mi'raj berjumpa dengan Allah, ambil perintah sembahyang 50 waktu sembahyang Allah bagi. Betul tak? 50 waktu sembahyang Allah bagi. Salih ada syamat, tapi Allah kata nilaian dia 50 sembahyang. Maksud dia satu sembahyang tu dapat 10 kali ganda. Setiap amalan kita yang fardu, nilaian standard sebelum daripada Ramadan itu 10 kali ganda. Maka tuan-tuan, pada bulan Ramadan, setiap amalan sunat Allah gandakan seperti mana amalan fardu yang minimum kita dapat 10 kali ganda. Jadi 1 × 700 × 70. Kalau hari biasa tuan-tuan masuk RM1 dalam tabung, nilai di sisi Allah tu RM700 dalam bank akhirat kita. Tapi masuk Ramadan, Allah gandakan sampai RM7,000. Bukan setakat tu, kena pula malam tu, malam Al-Qadar pula, ganda pula seperti mana dia beramal selama 84 tahun yang RM1,000 kalau dia masuk RM1. Bayangkan kalau masuk RM10, bayangkan kalau masuk RM100. Tuan-tuan faham tak ni? Salih Azimat. Tapi nilaian kita ni, nilaian atas zahir. Sebab tuan-tuan buah RM10 dalam poket, tuan-tuan nak pergi masjid, tuan-tuan ambil RM10 tu masuk dalam tabung, tuan-tuan keluar lagi tinggal berapa ringgit? Tinggal berapa ringgit? Takkan tu pun nak kena ambil kalkulator kot. Satu, ada RM10 dalam poket, ambil pun dalam tabung. Keluar lagi ada berapa ringgit dalam poket? Tak ada duit lah, cerita dia. Sebab itu nilaian kita yang zahir. Padahal Allah janji dekat kita 700 kali ganda. Maksud RM10 keluar daripada masjid itu dalam akaun kita dah ada RM7,000. Betul tak? Salih Azimat. Tapi kita tak yakin dengan janji Allah. Yang kita duk nampak ni benda yang duk ada kat kita. Sebab tu Allah kata apa? Siapa yang beriman, siapa yang boleh bagi sedekah itu orang yang kuat iman dia. Bukti iman dia ialah orang yang banyak sedekah. Sebab dia yakin Allah akan balas. Tuan-tuan, kita bagi sedekah dalam bentuk duit. Nilaian dia bukan main dalam bentuk duit. Tak semestinya patah balik dalam bentuk duit. Tapi sedekah ialah satu amalan yang Allah bayar cash. Sedekah ialah satu amalan yang Allah akan bayar tunai. Dalam hidup tuan-tuan akan dapat siap-siap dah.
Ada seorang sahabat saya, tuan-tuan sekalian, dia developer, dia duduk belah Shah Alam, Salih Al-Syah Ahmad, developer, buat ribuan biji rumah. Saya tanya dia, Salih Al-Syah Muhammad, buat loan dengan bank-bank mana kah? Biasalah developer biasa akan buat loan kan. Dia kata, tak Ustaz, saya tak buat loan, 10 sen pun tak ambil daripada bank. Buat loan dengan apa? Habis tu meniaga macam mana? Dia kata, dengan meniaga dengan Allah. Dia kata, subhanallah, Ustaz Syamad, tuan-tuan. Saya tengok ada rupa-rupanya, tuan-tuan, setiap hari dia allocate untuk zakat. Setiap hari. Hari ni sales masuk berapa? Tolak kos harian. Baki banyak mana? Ambil siap 2.5%, simpan tak tepi. Suruh dia punya dispatch je, pihak tak siap-siap, settle bagian zakat. Lebih tu angkat sedekah. Setiap hari, tuan-tuan boleh bayang nak? Salih Anasir Muhammad. Dan orang paling banyak sedekah. Dia kata, Ustaz, dulu waktu saya mula-mula yang saya boleh dapat, dia kata, amalan ni waktu saya nak bankrupt. Nak bankrupt. Mula-mula berniaga dulu. Dia kata, ada 4,000 yang dalam poket saya. Dia kata, saya beli tiket kapal terbang 3,000, pi umrah. Di sampai sana ada baki 1,000 ringgit dalam poket. Dia kata, 1,000 ni saya tak tahu nak buat apa. Saya sedekah je. Ajib ni Ustaz, bila hari saya nak balik, saya tengok dalam duit, dalam tabung, dalam poket saya ada 1,000 ringgit. Padahal saya sedekah, duit tu main mana? Dia kata, berkat. Ya Allah. Dan dia balik-balik, tuan-tuan, hasil pada sedekah dia, Allah bagi perniagaan dia maju. Dia kata, rupa-rupanya, nak maju meniaga bagi sedekah. Tuan-tuan sekalian, pernah pengalaman sekali dengan saya, waktu saya nak buka mula-mula madrasah saya di Perlis 2011 waktu tu. Kata, saya nak beli kitab, saya nak beli Quran. Saya nak beli Quran lebih kurang 30 biji. Kemudian saya pergi jumpa dia, saya kata, saya nak beli Quran ni. Tuan nak tumpang sekali kah nak beli Quran? Dia kata, saya, Ustaz nak Quran kah nak duit? Kata, kalau tuan boleh bagi duit ke saya, senanglah saya pergi beli Quran ikut-ikut macam mana kesesuaian tu. Kalau bagi Quran, nanti saya bagi Quran terus-terus. Lata pulang pada tuan lah. Tak apalah, saya bagi duit dia dah. Berapa tu Ustaz nak? Dalam 300. Dia pun telefon kerani dah main. Tolong isu cek kat Ustaz, bagi 5,000. Saya minta 300 dapat 5,000. Kalau saya tahu, saya minta 1,000 tu. Dapat 10,000 apa? Dapat 5,000 tuan-tuan. Subhanallah. Beberapa ketika lepas daripada tu, saya jumpa beliau di Shah Alam. Kami duduk makan waktu canai dekat apa ni Pelita Zikana. Dia kata, Ustaz, tahu apa jadi? Projek yang saya masuk tender dah rejected lebih kurang 15 juta. 15 juta punya projek dah rejected, dah reject. Dah tutup kes dah. File tu dah close dah, simpan lah. Rejected, tak terima. Entah macam mana dia kata dia pun boleh panggil balik pengarah-pengarah tu untuk mesyuarat balik dan file saya dibuka balik. Bukan setakat 15 juta Ustaz, dia pun owner saya 30 juta kalau tak silap saya. Dia hampir dia dari yang dia owner tu hampir double daripada apa yang dia minta. Dia kata, ni ajib Ustaz, saya sampai tak tahu nak buat apa Ustaz. Saya pergi masjid duduk itikaf dekat masjid Ustaz. Dia kata, berapa hari saya duduk itikaf ke masjid sebab saya tak tahu rezeki mas ketui. Dia kata, semua tuan-tuan boleh tengok tak? Bagi 5,000 tuan-tuan dia dapat dekat 30 juta. Cerita dia, sedekah ialah amalan yang Allah akan bayar cash waktu hidup di dunia. Dan kadang-kadang Allah bukan bayar dalam bentuk tunai, bukan dalam bentuk berniaga, bukan dalam bentuk cash. Allah duk bayar dekat kita dalam bentuk yang lain yang kita tak perasan. Antara dia tuan-tuan, sihat. Sihat tubuh badan Allah bagi disebabkan sedekah. Boleh-boleh main masjid, sihat apa semua tuan-tuan sekalian semua. Orang sakit banyakkan sedekah. Sedekah akan buat sihat kat dia. Nilai sihat ni bukan 10,000, 20,000 tuan-tuan. Betul tak ni? Nilai sihat ni bukan 10,000, 20,000. Kadang-kadang Allah bagi dekat kita keluarga yang tenang. Kadang-kadang Allah bagi dekat kita anak masalah. Tapi kita banyak sedekah di waktu tua, kita Allah bagi dekat kita cucu yang hafiz Quran. Kita tak nampak nilai budak seorang yang hafiz Quran ni bukan calang-calang. Nilai dia bukan juta-juta ringgit tuan-tuan. Salih Allah Syed Muhammad. Tuan-tuan tengok, kalau ada anak-anak kita yang tuan-tuan subhanallah waktu membesar dia umur 10, 15 tahun, 20 tahun bahkan. Bila azan saja, ayah saya pergi masjid dulu nah. Ya Allah, tuan-tuan sujud syukur. Kalau azan ada di kalangan anak-anak kita yang umur dia bawah 20 tahun, 17, 16, 16, 15, 14, 11, 12 ni tuan-tuan sekalian. Bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun pergi ambil wuduk, Allahu Akbar, dia semayang. Kalau ada anak macam tu yang kita tak payah sebut tentang semayang, tuan-tuan sujud syukur. Itu mungkin ada hasil daripada sedekah kita mana-mana yang Allah terima. Allah bagi dekat kita anak kita yang sangat taat kepada Allah. Faham tak ni? Tak ada nilai tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang Allah bagi benda-benda tidak nilai. Tunggu di akhirat lebih besar ganjarannya. Sebab tu para sahabat Nabi berebut-rebut dengan sedekah. Bila ada seorang bedui mai jumpa Rasulullah SAW. Hoi Muhammad, tak ada orang yang aku benci lebih daripada kamu ni Muhammad, kata dia. Kalaulah tak kerana orang-orang kampung aku kata jangan buat apa-apa kat kamu, aku pancunglah kepala kamu hari ni, kata bedui ni. Marah sungguh kat Nabi tu. Lalu kata apa? Ustaz, marah sangat pasal apa? Saya nomak dah tepi dia. Saya nomak kata, Ustaz, dia kata, wah, Rasulullah bagi saya settle lah. Saya nomak kira lagu tu ya, bagi saya settle pegang pedang.
Rasulullah kata apa? Tidaklah Allah menjadikan seorang nabi melainkan dengan sifat kelembutan. Dia sabar. Tentu dia kata apa? Ni bewak dok sekok, ni ambil dok sekok. Tahu dok? Ha, bewak pasir tu. Bewak dok boleh makan. Tahu tak? Bewak ni banyak yang boleh makan. Orang Melayu ni tak jumpa bewak dok eh. Kalau jumpa bewak dok ingat dia buat kopi apa. Ha, dia kata ni bewak dok ni, dia kata maksud ni. Kalau bewak dok ni beriman, aku beriman kan. Lalu Nabi SAW kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab bewak dok tu. Ha. Jawab dalam keadaan fasih bahasa Arab dia. Ha. Cerita mukjizat Nabi kan. Maksud Zimat. Tuan-tuan. Lepas tu dia kata apa? Kamu beriman kepada siapa wahai dok? Dia kata, aku beriman kepada Allah pemilik sekalian alam. Aku ni siapa? Engkau Rasulullah. Rasul kepada pemilik sekalian alam. Dia dengar-dengar yang tu, dia pun mengucap masuk Islam. Bila dia masuk Islam, Nabi SAW kata apa? Kamu ada harta kah? Kamu ni ada duit kah? Dia kata, tak ada orang yang paling miskin daripada Bani Sulaim melainkan aku ni. Dia kata, para sahabat semua, siapa nak jadi bersama dengan aku dalam syurga, meh, bagi duit kah? Bagi sedekah dia. Berebut para sahabat bagi. Bagi-bagi apa yang dia bagi semua. Yang termasuk dengan bagi tuan-tuan, ialah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman ni kaya dah, Salih Azimat. Dia bagi waktu tu, sebab waktu tu duduk di luar, bukan duduk di tempat dia. Apa yang dia ada di in hand, dia akan bagi. Sayyidina apa ni, Salih Azimat, Abdul Rahman bin Auf bagi apa? Bagi kepada Salih Azimat Muhammad, kepada badui tersebut, seekor unta yang hamil 10 bulan. Maksudnya, unta ni dia dah nilai dah. Unta ni dia ada nilai dia sendiri 8,000 ke 10,000. Dia mengandung pula, dia hamil pula, dia bunting pula 10 bulan, maksud nilai dia bertambah. Pasal apa? Dia nak dapat sekok lagi tu. Ni bukan mengandung awal, bunting awal tak kira lagi. Ni bunting hujung-hujung ni, dan nanti dia akan keluar dah. Faham tak Nazila? Ustaz, mungkin nilai dia waktu tu 10,000 atau 20,000. Tuan-tuan boleh bayang tak? Ni bagi Allah macam ni lah. Tuan-tuan, kita tengah kuliah subuh ni, tuan-tuan ada seorang lelaki main masuk. Ustaz, saya mau masuk Islam. Orang Myanmar ke apa kan? Ustaz, saya mau masuk Islam. Kita pun asyhadu an la ilaha illallah rasulullah apa semua, masuk Islam. Lepas tu saya pun kata, tuan-tuan ni ada duit ke apa semua? Saya tak ada duit apa semua. Siapa nak bagi sedekah kat dia? Tuan-tuan tu, ada Myvi sebiji kat luar. Nak ni? Ha, nak bagi dia apa? Nah ni saya bagi Myvi saja sebiji lah ni. Ada agak-agak siapa boleh buat kutu macam ni? Jangan harap. Faham tak? Loan kat bank pun tak habis. Nak bayar. Setiap bulan pun duduk syok macam instrument tu. Jangan harap nak bagi. Tapi cerita dah, dia bagi sebiji kereta kat kawan tu. Faham tak? Tak payah kereta lah, EFI sebiji lah. Tu nampak dah EFI sebiji tu, ha, nak ambil kunci, ni kunci, esok lagi kita pijik-pijik tukar nama. Masa boleh buat lagu tu tuan-tuan? Tak. Tapi sahabat buat sampai macam tu. Dia kata, Rasulullah, saya bagi dekat dia seekor unta yang dalam dia sedang hamil 10 bulan. Ya Rasulullah, dia habak lagu tu kat Rasulullah. Dia habak kat Rasulullah selepas dia bagi. Bukan dia tanya dulu. Tak, dia bagi dulu. Rasulullah kata apa? Kamu ceritakan kepada saya apa yang kamu bagi. Saya nak cerita kepada kamu apa yang Allah akan bagi kepada kamu. Apa dia? Unta itu nanti di padang mahsyar akan bertukar menjadi unta yang lehernya daripada permata-permata, dan kamu akan menaikinya melintasi titian sirat sekilat sejauh apa sepantas kilat, dan semua orang akan cemburu kepada kamu waktu itu. Saya redha ya Rasulullah, saya redha pada Rasulullah. Tuan-tuan nak cerita apa? Para sahabat bagi dengan nilaian akhirat, kita bagi dengan nilaian dunia. Sebab apa? Sebab nilaian depa tu nilaian iman, kita nilaian yang zahir. Faham tak silam? Sebab tu lagi miskin, lagi dia bagi sampai tak ada apa. Sayyidina Abu Bakar pernah bagi dalam perang Tabuk, habis harta dia. Apa yang kamu tinggal, Allah dan Rasul je tinggal. Habis semua bagi. Pasal apa? Nilaian dia akhirat. Miskin tak Abu Bakar lepas pada tu? Tak. Dia di kalangan sahabat yang terkaya. Pasal apa? Lagi bagi, lagi dapat. Lagi bagi, lagi dapat. Tu cerita dia tuan-tuan. Masalih ala Sayyidina Muhammad. Nah, ketiga, apa dia yang masalih ala Sayyidina Muhammad? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang Sayyidina Ali kata susah untuk kita buat tapi mendapat redha Allah, ialah menjauhi perbuatan yang haram pada waktu bersendirian. Ha, ni susah. Menjauhi perbuatan yang haram pada waktu kita bersendirian. Biasanya seorang manusia suka melakukan maksiat ketika bersendirian. Ketika itu tidak ada siapa pun melihatnya. Baginya akan terselamat daripada penglihatan manusia lain. Tapi sebaliknya, apa yang berlaku kepada mukmin itu dia merasai bahawa Allah SWT sentiasa melihat perbuatannya dan amalannya, sehingga segala hasad dengki yang tersimpan dalam hatinya juga diketahui oleh Allah SWT. Tuan-tuan, Nabi SAW kata apa? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu rasa tak malu, kamu buat ikut suka kamu. Kalau kamu tak malu, buat ikut suka kamu. Rupanya malu ni tuan-tuan dia terkait dengan makrifah.
macam mana Allah attachkan kita dengan sifat marah, macam tu Allah attachkan kita dengan sifat malu bila kita lahir. Dia sifat malu ni dah main sekali dengan kita ni waktu kita lahir ke dunia dulu. Cumanya tuan-tuan, bila kita duduk dalam keadaan kita makin membesar, kalau kita makin membesar itu jauh daripada Allah, maka sifat malu itu tuan-tuan makin hilang dalam kehidupan kita. Makin hilang. Sampai ke satu tahap, kita dah tak malu melakukan maksiat. Ingat tak kita dulu-dulu ni, waktu zaman kita tak main masjid, zaman kita sangat jauh pada Allah, kita suka buat maksiat dan kita bangga dengan maksiat apa yang kita buat. Betul tak? Waktu mula-mula main duduk Selangor dulu, main duduk KL dulu ni, daripada kampung main dulu sekalian ni, main kerja dekat Shah Alam dulu. Waktu tu Putrajaya pun tak ada lagi. Mana ni? Waktu tu bandar Tasik Shah Alam tu lah menjadi saksi cinta kita. Lupa dah. Tuan-tuan, salih sebab waktu tu naik motor dua-dua orang, naik RAS, naik RXZ waktu tu. Faham tak sekalian saya amat? Lah ni jadi bini kita dah lah, dululah waktu tu. Faham tak? Dengan rambut mengembang macam tu, macam hantu kat limah bini kita waktu tu. Faham tak? Kita petang-petang dengan pakai seluar pendek apa semua tuan-tuan, tapi main bola apa semua, naik motor dua-dua orang peluk-peluk, sampai dekat traffic light orang tengok kita, marah kat orang pula. Betul tak ni? Orang tak mengaku juga. Tak usah dia buat soleh sangat lah. Lah ni jadi Tok Bilal Tok Siak dah tuan-tuan. Bukan sini lah, empat lain lah. Saya kata Tok Siak ni pula, bodoh tengok muka dia pula. Lah ni jadi AK masjid dah. Kadang-kadang Tok Imam tak main, dia duk cover. Tapi 5 tahun, 10 tahun lepas tuan-tuan sekalian, subhanallah, mana disco dia tak pergi. 5 tahun lepas tuan-tuan subhanallah, duk depan Hard Rock Cafe tuan-tuan sekalian, subhanallah, duk depan Hard Rock ambil gambar. Faham tak ni? Malam minggu duk depan Hard Rock ambil gambar, post dalam Facebook, share semua orang. Malam ni dia pergi disco. 5 tahun yang lepas duduk dekat meja tuan-tuan sekalian semualah dalam disco, ambil gambar 3-4 orang dengan perempuan kat tepi apa semua ni, boh share dalam Facebook, cerita kat semua orang apa maksiat dia buat waktu tu. Malu tak tu? Tak, tu bukan malu, bangga dengan maksiat. Zaman kita jahil. Lah ni tuan-tuan sekalian dah jadi AJK masjid dah, kadang-kadang duk ganti tu imam dah, kadang-kadang tu bila tak main dia duk ganti dah tuan-tuan sekalian, subhanallah, tiba-tiba Facebook buat keluar balik tuan-tuan, memory 5 years ago. Nah, dia keluar balik gambar, ya Allah tuan-tuan, tengok duk pusing macam ni depan disco tuan-tuan. Dia pun tengok Tok Bilal, ya Allah subhanallah. Kawan kita komen dekat bawah tu muka terkejut ni. Kawan kita komen terus kat bawah muka terkejut, ah macam tu tuan-tuan, subhanallah. Kelang kabut dia cari nak delete jenak, delete jenak. Tuan-tuan sekalian, zaman kita jauh daripada Allah, kita sangat tak malu untuk melakukan maksiat. Betul tak? Tapi dengan makrifah Allah, kita malu, kita mula kenal Allah tuan-tuan sekalian, kita mula kenal Allah. Waktu tu kita mula meninggalkan maksiat di depan orang, tapi belakang orang buat lagi. Peringkat pertama. Depan orang tak buat dah, baik dah, ketayak atas kepala dah, tapi belakang orang seorang-seorang jadi cerita juga. Ha nak ni? Ha Said Al-Jamal. Lama-lama tuan-tuan makin kenal Allah, makin kenal Allah, makin kenal Allah, ngaji-ngaji semua, dia mula meninggalkan maksiat. Hatta belakang orang, depan orang pun dia tak buat, belakang orang pun dia tak buat dah. Waktu ni lah dah masuk sifat ihsan dalam diri dia. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu beribadat kepada Allah seperti mana kamu nampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah duk tengok kamu. Waktu tu dia duk berasa Allah duk tengok dia, apa dia buat. Sama ada depan orang kah, belakang orang kah, dia mula meninggalkan maksiat. Tuan-tuan sekalian, tu peringkat malu, ulama kata. Soalnya Allah SWT, kita lah ni duk berasa-berasa baru duk peringkat apa? Depan orang tinggal maksiat, belakang orang duk jadi juga. Jadi juga maksiat SWT. Betul tak ni? Tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan saya yakin tak lah kot. Tapi saya lagu tu lagi, takutlah. tuan-tuan, bila kita duk sorang-sorang macam-macam, sebab tu ulama kata apa? Cara dia tuan-tuan, ialah kita berdamping dengan orang baik-baik. Bila kita duduk kawan dengan orang baik-baik tuan-tuan, kita akan malu nak buat maksiat. Kita malu pasal kawan-kawan kita baik-baik. Kita duduk kawan dengan orang baik-baik ni bukan sebab kita baik, bukan kita tunjuk kita baik, sebab kita tak baiklah kita duduk kawan dengan orang baik. Kita nak jadi orang baik, sebab tu kita berkawan dengan orang baik-baik. Ada seorang lelaki pergi depan Allah. Dalam satu riwayat cerita, dia bawa dosa banyak. Dosa jenis buat seorang-seorang. Jenis buat seorang-seorang. Salih Al-Nasir Muhammad. Lalu bila pergi depan Allah, kita bentangkan dosa-dosa dia. Dia tak mengaku. Ni satu. Kita bukan saya buat, saya tak mengaku. Tiba-tiba Allah kata, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim tu. Dia bercakap, tangan-tangan dia, kaki-kaki dia bercakap, Waktu tu, setumpuk-setumpuk dosa. Dia tak boleh nak kata apa dah. Pasal saksi dia ada. Waktu di dunia lalu, tak ada siapa tengok. Tapi waktu tu, tangan-tangan kulit semua jadi saksi. Waktu dia dah takut dah.
Tiba-tiba ada satu suara bunyi kecil. Dia kata, "Ya Allah, dulu kan waktu hidup di dunia kan Salih Ahmad, saya jadi saksi. Semua orang jadi saksi kemaksiatan dia. Saya juga nak jadi saksi hari ini." Apa dia? "Pada waktu malam-malam dia, saya berasa ada air yang keluar daripada mata dia yang kena tubuh saya. Kamu siapa?" "Saya ni bulu mata dia." "Tidakkah telah dijanjikan siapa yang menangis kerana takutkan Allah, dia akan menjadi apa? Salih Ahmad, dia akan dihalang daripada api neraka." Kata, "Betul." Akhirnya dia diselamatkan disebabkan oleh bulu mata dia. Tuan-tuan, subhanallah, Muhammad SAW, kita agak bulu mata mana nak selamat kita? Ayat mata pun tak pernah keluar daripada tu. Tak pernah menyesal pun dengan perbuatan maksiat yang kita pernah buat. Faham tuan-tuan sekalian? Salih Allah SAW. Ada seorang lelaki pergi berjumpa dengan Ibrahim bin Adham. Dia kata, "Wahai Tuhan, saya ada satu dosa yang saya tak boleh nak tinggai." Dia kata, "Saya ada satu benda yang satu jahat saya tak boleh nak tinggai. Lekat dengan saya. Boleh tak saya nak minta jalan, nak minta cara untuk kalau saya boleh buat juga dosa ni tapi Allah tak kira dosa. Saya buat juga maksiat ni tapi Allah tak kira dosa." Tuan-tuan rasa tuan-tuan nak dengar tak cerita ni? Kita kalau boleh pun tuan-tuan sekalian, ada benda maksiat yang kita yang lekat kita. Masing-masing ada satu perangai yang lekat ni. Salih Allah SWT. Kata Ibrahim Adham, "Ada." "Ada." "Ada. Kalau boleh buat salah satu daripada lima ni, kamu buat maksiat tu, Allah tak kira dosa." Yang pertama apa dia? Salih Allah SWT. "Muhammad, kamu pi cari makan. Kamu nak pi cari makan, tapi makan yang kamu makan itu bukan daripada rezeki yang Allah bagi." Dia kata, "Macam mana nak cari makan bukan rezeki Allah bagi? Semua makan rezeki Allah bagi. Kalau kamu duk makan rezeki Allah bagi, macam mana kamu nak buat maksiat dengan dia?" Yang kedua apa yang kedua? Kalau buat yang kedua ni okey. Apa dia? "Kamu pi duduk di tempat yang bukan tempat tu bukan milik Allah." Di mana nak cari tempat mana bukan milik Allah? Pi duduk planet Marikh pun planet milik Allah juga. Kita, "Ha, B, kamu makan rezeki Allah bagi, kamu duduk tempat yang milik Allah, macam mana kamu nak buat maksiat kat dia?" Yang ketiga apa? Yang ketiga, "Kamu pi cari tempat yang orang tak nampak." Kita, "Memang nak buat begitu dah." nak buat maksiat pi cari tempat yang orang tak nampak. Memang nak buat macam tu dah. Tapi bukan sekat orang tak nampak, Allah pun tak nampak. Di mana nak cari tempat Allah tak nampak, semua tempat Allah nampak. Itu nak buat maksiat macam mana? Kamu makan rezeki Allah bagi, kamu duduk tempat yang Allah punya, kamu duduk tempat yang tempat mana pun Allah nampak, nak buat maksiat macam mana? Yang keempat apa yang keempat? Yang keempat, kalau mai malaikat maut nanti, kamu habaq ke dia? Tak mau. Minta tangguh Ustaz. Malaikat maut mai nak cabut nyawa, kita minta tangguh Ustaz, boleh lah 5 minit itu, 10 minit kah, sejam kah, 2 jam kah, setahun kah? Boleh? Tak boleh. Kalau tak boleh minta kat malaikat maut, kamu makan rezeki Allah, kamu duduk tanah tempat Allah, kamu tak boleh sembunyi pada Allah, malaikat maut kamu tak boleh nak kata no, nak buat maksiat macam mana? Yang kelima apa? Yang kelima dia kata, nanti duduk dekat padang mahsyar, waktu malaikat azab nak tarik lempak kamu dalam neraka, kamu kata tak mau. Malaikat pegang nak tarik kamu, pergi lempak dalam neraka, kamu kata tak mau eh. Kalau boleh cakap macam tu kat malaikat, kamu buat. Dia tak boleh. Semua tak boleh nak buat, macam mana kamu nak buat maksiat? Lalu dia kata apa? Aku tinggalkan maksiat wahai Ibrahim bin Adham. Cerita dia tuan-tuan, kalau boleh sembunyikan maksiat, kalau boleh kita duduk dalam keadaan kita duduk seorang-seorang, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, maka tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, apa? Tinggalkan maksiat. Duduk seorang-seorang, tinggalkan maksiat hatta bersendirian. Yang kelima dan terakhir tuan-tuan, muslim, saya pun tahu tengok muka tu dah stres. Nak kena berhenti dah buat gaya. kalau ada nasi lemak tahan kira juga kan. Ini cerita tak ada nasi lemak sekali ni. Yang berikut dia tentang yang terakhir, masalah azamat, apa dia? Benda yang susah nak buat tapi mengharap tapi akan mendapat keridaan Allah ialah berkata yang benar kepada orang yang ditakuti ataupun kepada orang yang diharapkan sesuatu kepadanya. Oh ni payah. Payah. Nak bercakap benar kepada orang yang kita takut. Bos, faham tak? Azamat. Orang yang duduk di atas kita. Kita takut dekat dia dengan kuasa dia. Cuba berani, siapa berani bercakap benar kepada dia? Ataupun yang kedua, yang lagi susah, ialah orang yang kita harapkan sesuatu daripada dia. Orang yang pernah tolong kita. Tapi kita tahu dia buat maksiat. Orang yang kita kasih, siapa dia? Anak kita. Susah tuan-tuan nak tegur dia pun. Kata Nabi SAW, tiada sedekah yang lebih dicintai oleh Allah daripada bercakap benar. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nah? Sampaikanlah kebenaran walaupun pahit didengar kepada orang yang kita mengharapkan sesuatu daripadanya. Contohnya kepada ibu bapa sendiri atau majikan kita. Jika didapati sesuatu yang tidak betul, maka tanggungjawab kita lah untuk memperbetulkannya.
Cara memberi nasihat atau teguran tersebut, biarlah dengan cara hikmah dan bijaksana terpulang kepada mereka untuk menerimanya ataupun tidak. Tentu lagu ni. Nabi SAW sebut, salli ala sayyidina Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tak sempurna iman seorang daripada kamu sehingga dia kasih kepada saudara dia seperti mana dia kasih kepada diri dia sendiri. Tuan-tuan boleh buat segala kebaikan sebab nak masuk syurga. Tuan-tuan meninggalkan segala kemaksiatan sebab tuan-tuan nak masuk syurga. Tapi pada yang sama, pada masa yang sama, ada kawan kita, saudara kita yang duduk dekat dengan kita tuan-tuan, yang dia tak tahu nak buat apa untuk masuk syurga macam dengan kita. Lalu kita biarkan dia, kita biar dia saja menunjukkan bahawa kita masih tak sempurna iman. Ada kawan kita, jiran sebelah rumah kita yang sangat baik dengan kita. Jiran sebelah rumah kita yang suka tolong kita. Waktu kita susah, dia suka tolong kita. Tuan-tuan, tapi dia tak menutup aurat. Berapa ramai orang yang sanggup pergi tegur jiran dia, Salih Semat, yang tak tutup aurat tu. Ataupun dia biar saja macam tu. Sedangkan dia juga nak masuk syurga macam kita. Dia pernah tolong kita. Tuan-tuan, nanti dia akan mai di pada masa, dia akan kata apa dekat kita. Dia kata, tergamak hang lah. Tergamak hang. Waktu hang susah dulu aku tolong. Waktu hang susah dulu aku bagi duit dekat hang. Waktu anak hang, waktu hang lambat nak balik kerja, aku tolong pi ambil anak hang kat sekolah. Waktu hang susah, waktu hang sakit tengah malam, aku start kereta, suami aku bawa hang pi hantar pi ke hospital. Waktu anak hang demam tengah malam, tak ada suami hang, tak ada di rumah, aku pi ambil hang, hantar pi ambil anak hang pi hantar ke hospital tengah malam. Waktu dah hang kata terima kasih dekat aku, tapi aku waktu tu aku tak tutup aurat. Kau hang nak tegur dekat aku, hari ni aku kena lempak dalam neraka sampai hati hang. Tuan-tuan faham tak ni? Salih Semat. Tuan-tuan, kalau kawan kita yang tolong dekat kita tiba-tiba dia lapar. Waktu dia sangat senang dulu tuan-tuan, apa kebaikan yang dia tak buat dekat kita? Dia tolong kita waktu kita susah. Tiba-tiba waktu dia lapar tuan-tuan sekalian, waktu dia jatuh miskin, dia jatuh bankrupt, dia lapar. Tuan-tuan sekalian, agak tuan-tuan nak tolong dia tak? Mesti kita akan tolong dia, pasal dia dulu waktu kita susah, dia pernah tolong kita. Kita paling tidak pun kita bagi juga 102 nak ambil lah duit yang tolong pergi beli makan buat semua. Pasal apa? Pasal kita kasih dekat dia sebab dulu dia pernah tolong dekat kita. Tapi tuan-tuan, tiba-tiba dia nak dibakar dalam api, dia nak lempak dalam neraka. Kita tahu orang yang tak tutup aurat nanti akan digantung kepala dia, dia letak api di bawah tuan-tuan sekalian, jatuh daging-daging muka, jatuh daging-daging tubuh, disebabkan api yang membakar daripada tapak kaki dia. Disebabkan apa ni? Sebabkan aurat dia, kata Nabi SAW, yang ditunjuk kepada bukan mahram dia. Kita duk dengar kisah macam ni dan kita tahu dia akan kena macam tu, tapi kita biar dia saja. Menunjuk bahawa apa? Menunjukkan bahawa kita belum kasih, belum dapat kepada kesempurnaan iman yang kasih kepada saudara seperti mana dia kasih pada diri dia sendiri. Tuan-tuan faham tak ni? Ni orang-orang yang macam ni tuan-tuan sekalian, subhanallah, dia akan mai di padang mahsyar, dia akan tuntut dekat kita. Pasal apa tak tegur aku? Pasal apa tak ajak aku? Tuan-tuan sekalian, subhanallah, orang yang tak ada kepentingan dekat kita mudah untuk kita tegur. Tapi kalau orang tu ada kepentingan kita, lagi susah nak tegur. Bayangkan orang yang mai tolong dekat kita, bagi kat kita 10,000, 20,000, kita susah, dia mai letak duit depan kita tuan-tuan sekalian, tiba-tiba dia tak pakai tudung. Berapa ramai orang yang sanggup untuk pergi tegur dia, beritahu dia, bagi kita, nah ambil lah 10,000 kat hang, aku bagi dekat hang untuk hang belanja, untuk hang berniaga apa semua, kita aku tengok hang duk susah, nah ambil 10,000, hang tak payah bayar, aku bagi dekat hang. Tiba-tiba dia mai dalam keadaan dia tak pakai tudung, berani tak nak tegur dia? Tuan-tuan faham tak ni? Dia bagi 10,000 lagi. Kalau aku tegur dia pakai hangus 10,000 ni, tarik balik lah cerita dia. Pasal apa? Pasal kita punya kepentingan. Tapi itulah, waktu itulah tuan-tuan, benda yang sangat susah untuk kita buat, tapi Allah sangat redha. Faham tak ni? Atas kepentingan, subhanallah tuan-tuan. Kadang-kadang makcik-makcik kita pergi rumah dia, malu. Ustaz, main rumah saya raya nah. Kita pun pergi lah rumah dia. Bila sampai-sampai rumah dia, tengok anak cucu dia pakai seluar ketat-ketan. Anak perempuan dia tuan-tuan sekalian, subhanallah, pakai seluar ketat, pakai tudung kecil. Makcik pakai tudung labuh, duk main mengaji tiap-tiap malam. Cucu dia dah besar, dah baligh dah, rambut terpakai, tudung tak pakai. Waktu makcik tu, anak cucu dia duduk lalu, dia sampai segan nak habak ni anak saya, Ustaz. Dia segan nak habak, dia malu dengan anak dia. Ada tak macam tuan-tuan? Ada. Eh, pasal apa makcik tak tegur? Tak boleh tegur, Ustaz. Bukan saya tak mahu tegur, Ustaz. Tapi kalau saya tegur, tak balik dah anak saya, Ustaz. Kalau saya tegur nanti tak balik, ni duk balik-balik juga ni. Kalau saya tegur, Ustaz, tak balik dah anak saya. Balik tu tak apa lagi. Elong 300 kena potong, Ustaz. Ni duk dapat juga 300 sebulan ni. Kalau tegur, Ustaz, pakai tak dapat dah 300 tu. Tuan-tuan, subhanallah, masalli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Faham tak ni? Susahnya nak menegur bila ada kepentingan. Tapi kalau dia mampu untuk menegur, waktu ni tuan-tuan sekalian, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, maka itulah yang paling diridhai oleh Allah SWT. Tapi sangat susah untuk dia buat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita tuan-tuan kemudahan
untuk kita membuat segala jenis kebaikan dan kebajikan. Salawat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita duk bincang tadi ni tuan-tuan sekalian, Allah bagi kepada kita kekuatan untuk kita beramal dengan dia, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian Allah redha atas kehidupan kita dan kita menjadi orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu taala. Beramallah sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan ini, ambil manfaat sungguh-sungguh daripada Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah mengampunkan seluruh dosa kita dalam bulan Ramadan, dan Ramadan kali ini akan menjadi Ramadan yang paling baik dalam kehidupan kita. Dan Allah akan menggunakan takwa di sisi Allah. Dan nanti tuan-tuan, bukan setakat Ramadan ini, bahkan kita mengharapkan Allah panjangkan usia kita untuk Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Cukup sekadar itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tuan-tuan sekalian, ini kitab ni saya bawa lah. Ni kitab saya yang susun. Masalah Syamat, amalan mengangkat darjat, saya rasa sangat sesuai kitab ni digunakan dalam bulan Ramadan ni. Kalau tuan-tuan tengok yang besar ni, ini adalah amalan daripada bangun tidur pagi sampai tidur balik ujung ni. Maksud satu buku ni ialah amalan seharian, sehari. Amalan yang ringan-ringan je. Tuan-tuan tengok tebalnya, banyaknya Ustaz. Dah, bukan banyak macam ni. Yang ni banyaknya dalil-dalil lah, cara dia. Saya buat jadual siap-siap macam ni. Ni jadual ni tuan-tuan, pukul 5 pagi. Apa nak buat pukul 5 pagi? Tuan-tuan nak bangun tahajud, lepas bangun tahajud nak buat sembahyang apa pula? Sembahyang taubat, lepas sembahyang taubat nak buat sembahyang apa pula? Hajat. Rakaat pertama nak baca apa? Surah ni. Kemudian doa ni macam mana? Saya masukkan dekat dalam tu. Sehari lepas daripada subuh sekali nak baca apa, nak zikir apa, saya susun zikir dia. Sampai naik matahari. Lepas tu sekali nak sembahyang apa? Isyrak. Main isyrak macam mana? Susun siap-siap. Lepas tu sekali nak main duha, berapa rakaat, baca apa, surah apa? Susun sampai tidur balik. Waktu nak tidur sekali duduk atas katil saja 19 amalan. Waktu duduk atas katil tu saja. Paling tu dia banyak Ustaz, pakai tak mau beli terus ya. Kalau macam tu, taklah tuan-tuan muslimat, buatlah setakat mampu. Yang saya susun ni yang ringan-ringan je, yang tuan-tuan boleh buat, insya-Allah. Saya pun tak berani nak susun yang berat-berat, saya takut saya pun tak mampu nak buat. Insya-Allah tuan-tuan, jadi harga dia RM12 je. Dan saya rasa sangat sesuai untuk kita beramal dalam bulan Ramadan ni. Amalan-amalan tuan-tuan sekalian. Dan salih alaihi rahmat, tuan-tuan ada anak-anak di rumah apa semua tu, tuan-tuan beli bagi lebih kat depa, kasihan kat depa. Tuan-tuan perasan awal-awal tadi saya baca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, nah, penghulu segala istighfar. Kata Nabi SAW, man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahli jannah, wa man qalaha minan layli wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahli jannah. Siapa yang bacanya pada waktu siang dengan yakin lalu mati pada siangnya sebelum malam, maka dia ada syurga. Dan siapa yang bacanya pada waktu malam dengan yakin dan dia meninggal pada malamnya juga sebelum pagi, maka dia ada syurga. Ini amalan yang tuan-tuan jangan tinggal lah. Pagi sekali, lepas asar sekali baca Sayyidul Istighfar. Pasal apa? Sebab kita ni sama ada mati malam atau mati siang, salah satu je. Maka kalau dia mati pada hari tersebut, pada paginya daripada Sayyidul Istighfar, kata Nabi, dia di kalangan ahli syurga. Ni jaminan Nabi SAW. Maka tuan-tuan muslimat, ni antara amalan yang saya masukkan dalam buku ni yang tuan-tuan boleh buat. Cuma kadang-kadang kita ni selalu miss pasal kita tak susun. Maka tuan-tuan ikut saja jadual ni. Sehari-hari tuan-tuan pegang, lepas ni buat apa, tuan-tuan ikut saja yang tu, insya-Allah amalan-amalan macam ni tak tertinggal, kita tak terlupa. Mudah-mudahan insya-Allah lah ada buat jualan di luar. Dan salih Allah Sayyid Muhammad, tuan-tuan, kami mengharapkan wakaf lah. Sebab yang tuan-tuan bagi dulu alhamdulillah dah selesai dah. Masjid kita dah siap dah cat dah kita guna dah. Rumah warga emas kita ada 16 biji dan kita tambah lagi 40 pintu lagi untuk rumah warga emas sebab permintaan tu ramai. Daripada duduk kat dalam tu ada lebih kurang 40 orang lah ni, alhamdulillah, makcik-makcik. Pelajar tahfiz kita ada lebih kurang 20 orang yang mengaji free, mengaji percuma. Pra tahfiz ada lebih kurang, yang duduk dekat dalam tu ada 70 orang. Tuan-tuan, ni yang tuan-tuan bagi hari tu. Yang tuan-tuan bagi hari tu, alhamdulillah, saya ucap terima kasih lah kepada tuan-tuan yang support Darul Faizin, alhamdulillah. Dan Allah bersyukur semat lah ni, kita nak buat jalan masuk, entrance, jalan masuk lah. Sebab sebelum ni kita pakai kerajaan je, pakai batu je, dah lopok-lopok dah, teruk sangat dah. Jadi mau tak mau kita kena buat tar. Dan kos dia menelan belajar RM200,000. Tuan-tuan sekalian, jadi insyaAllah ni ambil peluang lah, ambil peluang untuk menyediakan jalan untuk orang pergi menuntut ilmu. Lagi besar pahala dia. Orang duk pergi langkah balik, tuan-tuan sekalian, mereka duk pergi mengaji, mereka duk hafaz Quran, makcik-makcik duk pergi mengaji. Kalau mereka yang pergi mengaji, mereka pun ada ganjaran dia, apatah lagi kita yang menyediakan jalan untuk mereka. Jadi berubuk-ubuk lah tuan-tuan, insyaAllah kita buat jualan wakaf di luar, mudah-mudahan jadi keberkatan kepada tuan-tuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amalu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ramadan Karim. Sebut Ramadan Karim, tuan-tuan jawab apa? Allahu Akram. Allah.